Saya ngerasa aja ya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Jadi ya salah satu yang menjadi tugas pokok kita adalah memberikan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia yang ada di Singapura, khususnya tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Indonesia yang bekerja di Singapura. Pesan saya bahwa sebelum berangkat ke Singapura harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dan juga harus betul-betul menggunakan institusi yang resmi, sehingga ketika sampai di Singapura kami harapkan segera melapor ke KBRI dan minta kepada agensi maupun majikan untuk bikin kontrak kerja di KBRI Singapura. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa memberikan perlindungan yang optimal dan maksimal kepada rekan-rekan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura. Terima kasih.